Sebuah tebing setinggi 30 meter longsor menimpa jalan kabupaten penghubung poros desa. Akibat adanya longsoran ini, 5 rumah terancam tergerus karena kontur tanah yang gembur. Jalan kabupaten penghubung poros desa Sadawangi, Haursa, Gunung Wangi, Hebelisuk, Kecamatan Argapura sempat terputus akibat adanya longsoran tebing setinggi 30 meter di blok Kaler Desa Haursa akibat terguyur hujan yang deras. Akibat longsoran tebing ini, sebanyak 5 rumah terancam terbawa longsoran tanah seperti yang dialami oleh Nur Yamin, di mana rumah yang didiaminya hanya berjarak 1 meter dari bibir tebing. Selain itu, rumah milik warga lainnya termasuk musola setempat juga terancam karena jaraknya yang tak jauh dari bibir tebing. Dalam proses evakuasi, warga dibantu TNI Polri beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selalu memantau agar waspada pada saat sekarang ini kaitan dengan turunnya hujan yang betul-betul tidak ada henti. Dengan adanya longsor, langkah yang saya ambil juga bersama Babinsa, Babinkam Timas, membantu warga masyarakat untuk mengatasi kesulitan pada saat terjadi longsor. Alhamdulillah, cuman ada rumah di atas yang terancam. Itu berapa rumah, Pak, yang terancam? Yang terancam sekitar 5 rumah dengan musola. Ada yang diungsikan, Pak, untuk sementara? Kemungkinan untuk sementara tidak ada yang diungsikan, tapi saya sudah mengimbau kepada semua rumah yang terancam untuk segera waspadai, kalau bisa di sementara di rumahnya ditinggal dulu. Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.